nongkrong gitu ya. Untuk pasangan awet juga. Dari tadi. Waduh. Mesrat ya. Itu beda lah. Dia belum sampai rumah dia digenjot sama suami. Dari genjot gitu ya. Dia kan genjot suaminya. Iya, sepeda. Menikmati genjotan suaminya. Iya kan maintenance sepeda kan. Sebelum sampai rumah udah merasakan kenikmatan genjotan suaminya tuh, istrinya tuh. Betul enggak? Iya. Tadi cuma 100 tuh. Orang kan pakai motor, dia pakai sepeda kan. Berarti kan istrinya di belakang naik merasakan kenikmatan genjotan suaminya, genjotan sepeda. Bu siapa sih namanya? Bu siapa? Cheryl. 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 Oh, Cheryl, Cheryl. Bukan Cheryl bukannya? Oh, Cheryl. Cheryl. Ah, namanya Ibu Sarli. Sarli, Seri, Sherly, Sherly, tak. Lu gak pernah punya kenalan sama Sherly? Oh, Sherly. Jadi jaga kosan berapa kosnya sebulanan? Nah, Ibu jaga doang? Gak urusan terima duit gak? Ibu ini sebagai penjaga keamanannya kali ya? Antara yang terima duit siapa? Berarti? Oh, bos. Kos, bos. Terima, bos. Kalau bos, bukan orang sukses atau bekas orang sukses apa? Bekas orang susah katanya. Ada bos yang bilang bekas orang susah, dulunya susah karena bersusah payah kayak ibu nih. Ibu nggak susah sebenarnya sekarang, tapi usaha subuh-subuh sama bapak kan tiap malam mau dilayani bercanda apa segala kan. Nanti jadi bos bekas orang susah, sebenarnya nggak susah juga dulu sih, cuma kan kerjanya lebih berat. Lebih berat kayak bukan tendanya lebih berat. Tendanya siapa? Om ibu suaminya ya. Kita film India. Iya biasa. Tenda. Kita biasa nonton India. Iya ya. Jaya-jaya kan ada pas ini jaya-jaya ya. Jaya-jaya deh. Kalau India kan ini kalau ketemu pohon langsung joget dia deh. Kalau ini ketemu tiang langsung dipegangin. Aku langsung ini kayak ular. Siap-siap aja robo ini tiang ini kita pakai ini. Kuat. Kuat ya. Starbuck juga nih bu. Hah? Dek minum susu jahe dulu dek. Tawarin bu marah nggak bu? Hah? Tawarin. Nah, kan ditawarin. Ya. Dek minum susu jahe dulu dek. Kurang apa saya bu bantuin ibu kan? Bener nggak? Kecuali saya ajak yang enggak. Diajak minum susu jahe kok ya nggak? Nggak marah nggak? Nggak marah ya. Kalau suaminya marah nggak sih? Hah? Suaminya marah nggak? Enggak. Yoi. Wah, waduh pelanggaran ini. Diajakin minum susu jahe ya kan? Lecehan. Pelanggaran. Kalau minuman sate ini siapa tahu aja kita mati ya mudah-mudahan. Ya. Mending berusaha usaha. Ya, siapa tahu aja. Mereka, ini promosi nih. Kalau mau beli. Kecil ya hitam putih. Kalau mau beli apa sebagai kebisaannya apa dong? Kebisaannya apa? Kebisaannya apa? Apa itu? Panggil mau itu panggil kebisaannya apa gitu? Kebisaannya itu dia susu jahe doang. Enggak promosiin. Pak, promosiin pak. Berdua no. Promosiin susu jahe. Dikambil ngocok susu jahe apa? Kita jaga kosan, apa-apa. Kelebihannya apa yang di susu jahe ini dibanding susu jahe yang lain? Yang lain gitu. Susu jahe ini kelebihannya ditungguin suami istri gitu. Enggak, jahenya kan asli jahe merah. Jadi rasanya beda. Jahe merah jarah dong tingkat dong. Jarah. Jahe merah iya ya. Jarah, jahe merah. Bajar negaranya mana? Bajar negara ya. Jarahnya. Rakit. Daerah Kepenak, daerah Sorong. Kecamatan mana? Kecamatannya Rakit. Oh, Rakit. Kabupaten Bajar Negara. Kalau desanya? Desanya Cincang. Cincang. Ah, enak. Pedes banget ya. Pedes jahe merah benar asli. Kabarnya pak, kalau jahe ini, jahe apa bahasa itu? Jahe itu. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa jahe? Jahe ya jahe. Jahe ya jahe. Jahe jahe. Jahe. Oh. Jahe bahasa Padangnya apa? Apa jahe juga. Kabarnya orang Indonesia asli, ya orang Indonesia yang dulu asli itu belum ada cabai. Cabai belum ada itu, cabai itu masuk baru abad ke-15 Portugis, Belanda. Jauh banget. Wah, saya dapat di situ. Iya, jadi
kabarnya cabai rawit, cabai merah itu, tomat itu bukan tumbuhan dari asli Indonesia. Jadi orang zaman dulu kalau makan pedesnya bagaimana? Dari jahe sama lada. Lada. Lada sama jahe. Ya. Campur jahe. Lada merah. Lada merah. Makanya orang kalau pedes kan bilangnya lada. Orang Sunda kan ada. Lada juga ada. Ya. Pedes juga. Ya, lada juga. Jadi kalau cabai ini tumbuhan dari Amerika Selatan, kalau nggak salah, dibawa sama orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, dia bawa cabai. Dia mencari rempah-rempah di sini. Gimana tuh, orang zaman dulu belum ada cabai bikin rendang, belum ada rica-rica tuh, tak? Belum ada ya? Belum ada, bebek rica-rica belum ada. Masih pakai lada. Lada-lada. Ya, sekarang lada rica-rica. Oh. Sekarang, berarti dulu namanya lada-lada. Belum ada ricanya ya, belum. Terus cabai-cabean itu belum ada belum dulu ada ya? Belum ada lada-ladaan ladanya. Berarti lada-ladaan. Oh, itu kayak gini. Ah, itu bapak. Di sini cabai-cabean. Lalu kita karena baru ketemu. Oh, cabai-cabean. Kayak ini. Prototipe cabai-cabean ini tahun berapa gitu ya. Ya dulu belum ada tak ya benernya? Belum ada. Berarti waktu masih belum Indonesia belum masuk cabai, bumi pertiwi belum masuk cabai, belum ada cabai-cabean dulu ya. Belum ada. Setelah orang Belanda datang, orang Eropa datang baru ada cabai-cabean. Baru ada cabai-cabean. Dulu adanya apa? Jahe-jahean. Jahe-jahean. Cuma adanya jahe emang Bu. Jahe. Janda herang. Herang tau kan herang? Apa tuh herang? Bening-bening herang. Janda herang. Makanya dulu bener tak belum ada cabai-cabean tak? Ada jahe, jahean, janda herang. Janda herang, jahe. Janda herang. Kalau zaman dulu, zaman dulu itu cabai-cabean kan belum ada tuh. Jadi cabai-cabean sekarang. Kalau zaman dulu ya pedes-pedesan, lada-ladaan. Atau jahe-jahean juga bisa. Ya. Mantap sudah. Terang-terangan, cowoknya. Cewek ini cabai-cabean, cowoknya terang-terangan. Gak ada tempe-tempean, gak ada ya? Dulu terong belum ada juga. Terong gak tahu tumbuhan mana. Belum ada juga. Belum ada terong ya? Adanya ini dulu. Kacang panjang, gak ada kacang panjang. Iya, kacang panjang jadi. Panjang-panjang. Panjangan emang, aduh apaan nih. Kacang-kacangan dong berarti. Ini tak, gue makan tak sama ininya tak, lihat tak. Sorot. Iya. Apa itu? Mau berenang kan, Bu? Iya. Waduh, mantap sudah ya. Asam. Asamnya mantap sudah. Kenapa julukan kayak yang manis sih, Bu? Hah? Asam. Ya kan buat tenggorokan. Cuman buat lagi. Kalau yang manis berarti bukan buat obat dong. Asam enak ya? Oh dulu adanya asam-asaman kali ya? Bukan jahe-jahean tak apa cabai-cabean asam-asaman. Masih bawa kencur kali ya? Apa kencur-kencuran? Ini yang minum kayak yang kenyir. Ini yang kegigit kayak nyengir. Oh itu nyengir, kenapa? Asam. Kok sampai robek begitu sih? Ya kita berantem sama macan. Ini macan sengaja dirobek atau belum ngerobek dari baru? Emang modelnya.